السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla Hadirin salian kita masih melanjutkan kupas tuntas ajaran dan dakwah wali songo yang tadi malam kita sudah jelaskan Islam atau sejarah Umat manusia, dari mulai Adam sampai berdirinya kerajaan Demak, saya kira tidak usah saya ulangi. Adapun yang tidak mengikuti, bisa minta rekaman panitia sebelum saya memulai untuk menelusuri jejak sejarah. Dakwah dan ajaran Wali Songo, saya ingin sampaikan sejarah atau manuskripsi yang dijadikan rujukan untuk menulis sejarah di Indonesia, terutama sejarah dakwah Wali Songo. Kita sulit untuk menemukan penulisan sejarah Indonesia yang akurat kapabel seperti yang ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda. Bahkan sejarah kita banyak dibantu oleh sarjana-sarjana Belanda untuk menguak dan mengungkap berbagai macam misteri kekaburan sejarah. Makanya contoh aja G30 SPKI itu kalau mau terang bagus ilmiah minta bantuan sama sarjana Belanda. Tuh. Karena sejarah kita itu selalu diwarnai oleh kesimpang siuran. Alasannya apa? Alasannya banyak hikayat rakyat yang masuk ke dalam sejarah. Banyak cerita rakyat mitos rakyat dan yang tidak kalah pentingnya bumbu cerita mulut ke mulut menjadi dominan di dalam penulisan sejarah. Saya kasih contoh kecil ceritanya Joko Tarub. Mungkin antum pernah dengar ceritanya Joko Tarub? Iya, Bagaimana dia didatangin bidadari tujuh dari kahyangan kemudian salah satu bidadari dicuri itu pakaiannya sehingga nggak bisa balik ke langit. pernah kenal nggak itu? Iya. katanya sedang mandi di satu sendang, kemudian apa dicuri? Akhirnya sang bidadari mengeluarkan sembara siapa saja yang menemukan pakaian saya. Maka nanti kalau laki saya jadikan suami, kalau perempuan saya jadikan saudara. Akhirnya Joko Tarub datang. Saya yang menemukan pakaiannya padahal ngemplang. Akhirnya betul jadi suaminya sehingga lahirlah dari keturunannya Joko Tingkir. Enggak tahu Joko Bodo itu sudah <tuh> berapa. Itu. Ini jelas cerita rakyat. Hikayat dongeng mitos yang kita dapat dari mulut ke mulut. Enggak mungkin beda dari turun ke Jawa itu loh Pak. Itu. Kalau mau turun ya ke Arab tempatnya Nabi Muhammad, para Nabi ke Jawa terus mandi katanya di Sendang itu ngapain mandi disendang? di Sendang surga aja itu banyak telaga yang Masya Allah itu ya itu pasti dijamin balik itu gudikan kabel bidadarinya iya itu aneh 7 ya. bidadari kembali 6 karena pakainya utuh gara-gara bidadari enggak punya pakaian nggak bisa balik anehnya bisa dicuri sama Joko Tarub ini kisah kecil contoh kecil nah hadirin sekalian sumber penulisan sejarah Jawa Indonesia terutama itu ada lima sumber yang pertama negara kertagama ini tulisannya Salah seorang penulis sejarah, kerajaan Majapahit, dan pelaku sejarah. Makanya, di antara sekian sumber ini, yang paling agak mendekati, agak sedikit lumayan. Namun, subjektivitas untuk membela kerajaan Majapahit itu sangat tinggi sekali, sehingga kita tidak menemukan cerita yang sebenarnya. Contoh aja, gajah Mada, antum kira-kira percaya enggak? Gajah Mada itu nggak punya bapak nggak punya ibu tapi lahir dari batok kepala eh batok kelapa maaf kelapa jadi ceritanya cengkir membelah keluar Gajah Mada itu <guluh> kan dimanapun pak nggak ada orang yang lahir dari batok kelapa itu 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 tertulis di dalam beberapa buku sejarah tulisan Indonesia. Yang keduanya pararaton. Pararaton ini dipenuhi dengan cerita mistik dan tahayul serta nggak mungkin logika manusia. Makanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, sejarah itu harusnya bisa dicerna dan harus sealur dengan dialektik manusia. Kira-kira mungkin nggak ada manusia keluar dari batok kelapa tadi itu nggak mungkin dialektik manusia itu nggak terima pak itu apalagi kalau kita cerita wayang itu yang kelu yang lahir dari telinga itu siapa nah, karno ya iya karno karno ya pak ya? karno lahir dari telinga masya allah itu itu lahir telinga itu Nih. Nabi Muhammad yang mukjizatnya berlipat-lipat aja lahir normal kok pak. Ini lahir dari telinga. itu hal yang seperti ini itu memenuhi para raton. Kemudian yang kedua dokumen Sampukong. Ya, dokumen Sampukong ini saya ingin cerita sedikit adalah kelenteng Sampukong yang dulu adalah masjid dibangun oleh Laksamana Cheng Ho di daerah Semarang. Laksamana Cheng Ho adalah satu panglima besar angkatan laut Cina yang bertandang ke Indonesia dengan membawa 35 ribu pasukan. Anak-anak kapal awak kapal ya, awak kapal. E, sempat mendarat di Jawa Barat, eh di Jakarta bak, ini di Jakarta Jayakarta, di sana juga membangun masjid. Terus di e, Semarang bangun masjid Surabaya juga bangun masjid. Ya. Kalau masjidnya di Jakarta masih ada, cuman nggak kerawat. Nah, sampukong ini pernah diserahkan kembali kepada orang Buddha karena kebaikan orang Islam pada saat itu. Kemudian setelah itu diserahkan lagi kepada orang Islam. Pada saat penyerahan itulah ditemukan dokumen sampukong alias Dokumen sejarah penulisan wali songo versi Cina. Jadi kalau di situ itu pak, semua wali itu Cina. Pokoknya kalau enggak langsung secara tidak langsung turunan itu dicari-cari. Oh ternyata keturunannya Cina. Ini Cina. Nah kalau di Surabaya masih ada sampai sekarang masjidnya dan digunakan di, di sekarang dikelola oleh Persatuan eh, Tionghoa. Islamin apa itu namanya? Iya <Saranya> ya, itu, itu banyak orang-orang Tionghoa yang masuk Islam di Islamkan di sana, itu, ya. Dan kalau ke sana itu ciri khasnya dicopet orang, itu, itu ya. banyak copet kalau keluar, itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah selanjutnya sumber sejarah kita uh, dokumen Sampokong yang yang keempatnya eh, maaf gitu babat tanah Jawi ya, maaf ini penting ini babat tanah Jawi banyak versi sekali tapi versi yang paling kuno adalah babat tanah Jawi cerita Jawa dari cerita manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kerajaan Islam Mataram itu ini juga menjadi sejarah tapi sayangnya itu tadi muatan mayoritasnya adalah ditulis dari kekayaan ki dongeng cerita rakyat makanya di nesalian sepakat ahli sejarah tidak berani menulis sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia pada zaman sebelum diwoto cengkar karena hampir nyaris semuanya adalah wayang. Wayang. Dan itu diambil dari Mahabharata sama Ramayana. Kalau Mahabharata versi Hindunya, kalau Ramayana apa namanya versi Budanya. Islam juga punya versi. Versi Islam banyak ditambahi. Kalau versi Islam ada yang paling menggulirkan adalah wali ini Sunan Kalijogo. Sebetulnya Wayang dulu semuanya bentuknya seperti wayang golek dan wayang orang Jawa Barat. Itu. Cuman ketika itu terjadi debat sengit di Masjid Demak antara Sunan Giri dengan Sunan Kalijogo soal masalah perwayangan. Apalagi ketika saat Masjid Demak ingin diresmikan, maka Sunan Kalijogo usul sezugianya kita resmikan dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di masjid. Akhirnya Sunan Kalijogo, Sunan Giri marah. Ini apa-apaan? Akhirnya Sunan Kalijogo dipanggil. Eh, Kalijogo? Ya. Eh, kamu katanya usul mau ada pertunjukan wayang kulit di masjid. Musik itu kan haram dan wayang itu patung. Gimana masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya, pada saat itu, karena Sunan Giri itu sangat wibawa, ya, walaupun asal usulnya juga e, masih perlu didudukkan, e, nanti mudah-mudahan kita bisa cerita di akhir. Kita bisa runut, ya. Intinya, dia itu cucuknya bupati Belambangan, ya. Itu karena ceritanya Maulana. Eh, uh, Ishak ya. Maulana Ishak itu bapaknya menikah dengan anak bupati Belambangan, cuma uh, panglimanya, patihnya yang namanya Bajul Sengoro, itu punya sirik hati, akhirnya memberikan masukan kepada bab ini, uh, Raja Belambangan, Tuan. Kalau ini orang tetap dipertahankan di Jawa. Ini bisa merudak, merusak adat istiadat luhur Jawa. Akhirnya dia diusir dalam keadaan anaknya hamil. Nah, yang di dalamnya itulah hamil Sunan Kiri, Raden Paku. Nah, itu ceritanya nanti bagaimana dia itu ditemukan oleh Ratu Pinatih salah satu saudagar kaya raya dari daerah Kudus. Nah, itu nanti ya, tunggu tahun depan insya Allah. Nah kita lanjutkan Hadirin salian Empat minimal Empat buku inilah menjadi rujukan Dan Setelah Dewoto Cengkar Itulah baru mulai banyak Berani menulis sejarah Karena kesononya itu Kabut gelap Hanya dongeng belaka Isinya wayang Sampai kalau kita lihat sejarah Wali Songo itu terpengaruh dengan Wayang karena ada kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Wali Sana. Ya. Gak ada Wali Songo. Ya. Karena faktanya Wali itu juga bukan sembilan. Nggak ada. Bahkan lebih. Itu. Ternyata Wali sembilan itu Wali yang mereka anggap Jawani. Apa Jawani mas? Karena wali-wali yang lainnya itu masih Arab, kurang bisa memahami kejawenannya, kejawaannya, sehingga yang ditonjolkan di antara yang Arab itu cuma e, satu yang betul asli Arab, e, Syekh Maulana Malik Ibrahim, e, seperti Jumadil Kubro itu di, dibukukan di tempat lain, apalagi Jamaluddin Alauddin, e, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Maulana Ishak, itu semuanya. Hanya beberapa lembar ceritanya. Ini yang kita sayangkan. Apalagi yang salian seorang hebat yang tadi malam kita ceritakan. Ini kita sayangkan tidak menemukan sejarah yang apa namanya cukup akurat. Cukup bagus untuk menelusuri secara detail pri kehidupan dan biografi beliau. Yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ini Eh, apa namanya eh, nah kita usut eh, dari eh, secara sekilas hadirin salian tadi malam juga sudah saya sampaikan Dewata Cengkar itu adalah raja Jawa yang memiliki kerajaan Medang Kawulan yang posisinya disinyalir oleh ahli sejarah tempatnya antara Bluro dengan Purwodadi. Kemudian pada tahun 68 Masehi diserang oleh Ajisaka yaitu anaknya Nawasaka dari India. Nah, sejak itulah maka pengaruh budaya dan kultur India mempengaruhi Jawa. Dan sejak itulah Hindu mulai masuk dan mempengaruhi eh, apa namanya Jawa dan ini yang saya maksud adalah Jawa Besar. Karena Jawa itu terbagi menjadi dua, Jawa besar yaitu meliputin Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa sampai Bali. Makanya kenapa dikatakan Jawa-Jawa dari kalimat Dowo? Karena Aji setelah masuk dan menjajah, menaklukkan, ini pulau kok Dowo banget. Akhirnya Jowo. Atau disebutkan karena setelah dia masuk ke sini menemukan apa namanya tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak sekali buat untuk kehidupan yang mirip-mirip itu apa namanya padi yaitu jawa wood sehingga sejak itulah disebut jowo di, d j itu di, di dalam ejaan kita itu tidak terlalu beda d ya j j ya d ya jowo nah dowo juga gitu dowo ya jowo dan hampir mirip nah setelah itu hampir 10 abad dia eh, pertama eh, dia mencoba untuk mempertahankan ibu kota medang Kawulan tetapi akhirnya kurang strategis dipindah oleh eh, anaknya Jisaka yang kedua ke daerah Mataram yaitu Prambanan yang meliputi kekuasaannya Jogja Klaten dan sekitarnya di sanalah dia hidup dan akhirnya dia membangun satu eh, apa namanya karya arsitek Ya, yep, terus terang hadirin sekalian, lepas dari agama perlu diketahui bahwa karya arsitek, ilmu pengetahuan dan juga apa namanya? eh ini budaya itu sangat sangat maju. Coba bayangkan ketika Borobudur dibuat dan ketika itu Prambanan kalau Borobudur Borobudur miliknya Buddha, kalau Prambanan miliknya Hindu, itu Eropa belum punya apa-apa. Belum punya, Pak. Sampai hari ini, mereka tidak punya kebanggaan paling eh, menara miring yang ada di Prancis itu, ya. Apa itu? Menara, Italia, Italia ya. itu, ya. kalau kita lihat, patung Liberty baru kemarin, tuh. Amerika baru kemarin, apalagi eh, apa namanya, eh, menara yang ditanam di, di tengah kota Berlin itu. Karyanya Hitler baru kemarin, dan... Es, eh, ini merupakan suatu kehebatan nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita ini sudah canggih dalam sisi arsitek pembangunan. Coba bayangkan Anda dan sekalian, persiapan pembuatan Borobudur itu 25 tahun. Dan mengalami penyempurnaan terus itu sampai 265 tahun. Perambanan 150 tahun. Anehnya katanya ahli sejarah dongeng Jawa, klaten itu dibuat sehari semalam. Lihat siapa insinyur yang mau belajar? Enggak bakal pak, anak cari deh dokter kayak apapun, teknik sipil suruh bikin candi perambanan sehari semalam, kagak bakal bisa. Ini yang membunuh apa apa namanya perkembangan, ya akhirnya nggak mau mempelajari ya udah deh. Mbah kita dulu bikinnya bim Yang lebih lucu lagi ada di salian patung seribu dibikin sehari semalam kurang satu akhirnya itu patung apa eh, eh, candi sewu eh, apa Roro Jonggrang oh, itu satu lagi dibikin kurang keduluan subuh ini fajar sudah nongol wah saya gue gak, gak, kena ini akhirnya Roro Jonggrang dijadiin patung itu kan gitu ini ceritanya seperti itu makanya anak cucunya nggak mau dan nggak pernah mencoba untuk mempelajari kenapa nenek moyang kita bisa membuat bu apa namanya borobudur dengan resep konsep matematik ya diameternya hadirin sekalian ternyata mengambil diameter Ka'bah yang setupa paling atas itu sama persis berarti di sini dulu nenek moyang kita itu sudah men, sudah mengetahui sudah mempelajari Ingin niru diameter Ka'bah, tan tempat suci karena itu rumah ibadah pertama kali didirikan. Sama itu diameternya. Yang paling atas, yang di itu apa berapa itu? Iya, nah, terus tengahnya paling tinggi itu. Nah, Indonesianian ini karya. Kenapa? Karena Mataram selama 10 abad jarang dirundung konflik. Konflik yang menimpa bangsa kita sejak zaman dulu itu selalu hegemoni kekuasaan, perebutan perang persaudaraan dan perang agama yang ketiga itu yang selalu membuat stagnan. Ya, untuk masalah eh, perang agama maka muncullah pecah belahnya kerta negara sampai anaknya eh, apa namanya satunya Buddha yang satunya eh, Hindu bapaknya nggak Buddha nggak Hindu bikin agama yang sendiri, membuat agama sendiri. Apa? Siwa Buja. Siwa memakili Hindu, Bu itu Buddha, Jah Jawa. Jadi Jawa ada, Buddha ada. Karena Jawa itu maksudnya animisme. Animisme ada, Buddha ada, Hindu ada. Dioplos. Itu. Kalau oplosan obat serangga sama autan jadinya cukrik. Diminum gitu. gitu. mendem gitu. Lain kalau oplosan agama itu dimanapun nggak bakal terima. Makanya ada sekalian dia akhirnya nggak diterima orang Hindu, nggak diterima orang Buddha, nggak diterima orang Jawa. Saat diserang oleh kebulaikan untuk pembalasan Jaya Katwang, nggak ada yang bela, terbunuh dia. Itu. Nah akhirnya ada di sekalian kita jam berapa pak? Lu jam tujuh sudah? Belum? Masih ada waktu ya? sama Nyampe enggak ya? Nah. Karena kalau sejarah itu enggak diceritain runut itu jadi enggak enak. Makanya mendingan diputus daripada enggak runut. Dilanjutkan nanti. Gitu. Tahun depan. Iya tahun depan. Ada ini salian kita lanjut. Nah setelah itu karya pertaniannya jadi surplus di daerah sekitar Tulanggu, masya Allah, Klaten itu, itu sebetulnya karya Mataram Hindu. Itu. Kenapa? Karena nggak ada konflik-konflik itu. Maka pembangunan maju coba bayangkan berapa ribu tahun, mas. Hampir lebih dari sekarang itu seribu, tahun lalu Mataram itu. Itu. Kemudian Uh, setelah itu muncul mocopait itu perang saudara para greg jadi ada perang agama ada saudara ada konflik hegemoni kekuasaan hegemoni kekuasaan ini lebih ditunjukkan antara singosari dengan uh, antara apa namanya singosari dengan kediri terus perang karena apa perbutan kekuasaan hancur, ini enggak mau pembangunan maju S Makanya, sampai saat ini pun, antum lihat, pada zaman Orde Baru, lebih maju pembangunannya karena tidak dirundung berbagai macam konflik vertikal, horizontal, konflik agama, minim konflik kekuasaan, minim perang saudara, enggak ada. Akhirnya, maksimal sekarang itu, Se apa yang sekarang dicapai pembangunan? Jalan baru dibangun, dites hujan doa aja udah ambrol. Jadi seumur hujan kata orang kalau jalan jembatan jatuh. Ini. Oleh karena itu ada kita coba untuk meredam tiga konflik ini dengan cara apa? Dialog, komunikasi. Sebetulnya Indonesiaian tentang masalah kerukunan umat beragama di Madinah dengan adanya Piagam Madinah itu sebetulnya sudah pas. Masalahnya kita itu kadang-kadang dicampur aduk. Mana wilayah muamalah, mana wilayah lakum dinukum waliyadin. Itu, ini nanti ee, lain. Nah, hadirin sekalian, langsung setelah terjadi perang para Grek, maka Daulah Utsmaniyah yang ketiga itu dari Bayazid menuju Mahmud pertama mengirim beberapa orang untuk membenahi Jawa. Karena setelah selama ini pengiriman Berbagai macam komoditas pertanian, rempah-rempah dan hasil hutan itu sangat lancar ke daerah-daerah timur tengah, terutama ke pemerintahan Turki, karena kan dibutuhkan oleh Eropa. Dan saat Turki itu kuat, maka dia menjadi pintu rempah-rempah Indonesia ke Eropa. Yang akhirnya dia nggak puas, hey, kalau begini mahal banget, masa dijual sama Turki eh, apa namanya rempah-rempah Laos, cabai, eh, terus apa nih? Uh, eh Polowijoe ya yeah? itu dua sampai tiga kali lipat pak kalau ambil di Indonesia cuma lima ribu dari dia dua puluh ribu ah mendingan datang aja langsung ke Indonesia Portugal datang ke Indonesia itu terus kemudian satu lagi apa ya, Belanda uh, enggak satunya Spanyol datang ke Indonesia tapi enggak lama yang paling lama Belanda yang awalnya murni tujuannya betul persaingan dagang, buktinya dia mendirikan VOC, ya, yeah? ya. Yeah? Namun setelah Jonkun dia menguasai Indonesia, maka tahun 1616 dia mendirikan uh, VOC itu. Namun setelah dirundung berbagai macam konflik internal, terutama korupsi, VOC dibubarkan oleh India Belanda. Itu. Akhirnya Dina dikirimlah yang pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini orang yang sangat piawai di dalam masalah ilmu ketatanegaraan dan sangat pinter ahli pertanian dan irigasi. Subhanallah. Ini harusnya kalau kita itu ngutus orang, jangan diutus ke daerah padang pasir ahli apa namanya bikin sungai nggak lucu mau bikin sungai di mana itu? Lalu kalau di zona ngelola bagaimana pasir diperdayakan itu ya. Karena karena dinisannya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sudah pernah diutus oleh pemerintahan Turki untuk mengelola pertanian di Hindustan dan berhasil. Makanya setelah datangnya beliau dari eh, daerah utara timur itu semua hasil pertaniannya surplus dan bagus ya sampai daerah Lamongan, kemudian uh, Surabaya bagian barat semua, cuman yang timur itu diberdayakan tambah sampai sekarang. Itu atas ide gagasan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sambil juga dia itu ahli rukyah dan herbalis. Tapi jangan herbalis kayak sekarang model oplos. Ah, yang penting ngoplos saja. Ini bukan jualan jamu gendong, Pak. Tolong pakai uji klinik laboratorium kadang-kadang Subhanallah empat lima macam sampai delapan ini dioplos kencur jahe madu haba Sauda terus jin, apa namanya e, zaitun dioplos jadi satu terus akhirnya Pak gimana Pak enak enggak Pak ya Alhamdulillah Pak kentut lancar itu hasilnya <tuh> itu aja kentut lancar bahaya pak nanti yang disalahkan siapa Rasulullah padahal nggak pernah ngasih royalti sama Rasulullah iya ini kurang ajarnya itu herbalis wah nama Nabi dijual tapi Nabi nggak pernah dikasih fee itu makanya kalau Nabi nggak pernah dapat fee tolong jaga nama baik Nabi yang selamat Abah Saudah minum aja Abah Saudah nggak usah dicampur-campur karena Komposisi itu nanti meraksik menghasilkan reaksi kimia. Contoh aja di misal, menurut kita kan bawang putih, bawang merah kalau dicampur bagus jadi sampah. Nah, itu. Oke, okay. sehingga di misalnya pertaniannya digarap dengan baik sampai dia itu nggak pernah dakwah di di ini pak ke sawah karena masih animisme Hindu nggak bakal laku. Eh, ayo kajian tablet, nggak ngerti mereka dia datang ke sawah sambil ngajari pertanian ya ini caranya bertani Di, terus nanti langsung dihubungkan ini semua kamu dapat pertanian hasil yang bagus ini berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mbah Allah itu apa nah mulai sehingga pelan-pelan disosialisasikan itu orang-orang Jawa itu ngomong Allah itu juga nggak pas walah gitu aja udah seneng mbak, mbak. walah itu maksudnya Allah itu 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 uladalah itu 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 semuanya apa namanya pendekatan walah maksudnya ya Allah alhamdulillah walah ngono toh gitu kan gitu ya Allah begitu toh itu itu nggak full contoh aja sholat diganti sembah iyan ya karena mereka masih enamnya itu yang yang Jagat Noto yang Widi sampai yang Mang, yang Sang yang tunggal nah bawahnya Semar nah itu ditambahi Suran Kalijogo Semar Petro Kareng nah yang Bagong ya Mangku itu gak ada di Ramayana sama Mahabharata nah itu kan gitu ini semuanya pendekatan ya iya contoh aja kalau sekarang eh, apa namanya pesantren itu nggak usah dinamain makhat itu nggak wah berat orang Jawa makhat itu ngomongnya aja itu sudah nggak pas eh makhat, itu kan mak makhat itu repot juga itu wong ada orang Jawa itu kenalnya dikir ya kayuku ya kayumu setelah dosa itu ya hayu ya kayum dua jari ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku tapi ya masya Allah diyakini dijadikan dikir ada dikir ya kayuku ya kayumu itu maksudnya ya hayu ya kayu cuman ngomong fa itu susah ha susah ya kayuku ya kayumu itu lah kayu kita mana mbak itu itu Nah, akhirnya pedepokan. Yes, yang sekolah namanya santri dari kalimat santri. Karena dia itu sebentar lagi akan menjadi ganti kiai. Makanya kalau wayang itu ada nya Pengganti dalang kalau kentut, kencing itu Namanya santri Yang nanti kalau suatu ketika sang dalang itu mati, yang ganti si nya itu biasanya ada berapa pak nya itu? satu ya itu oleh karena itu ada ada salian pelan pelan contoh aja sunan kudus ya itu memperkenalkan orang wudhu supaya datang ke masjid orang orang itu susah untuk disuruh wudhu makanya idah nggak apa apa deh yang penting masuk masjid nggak kotor masjidnya di depan suka dikasih apa kolam itu supaya orang-orang yang dipanggil ke masjid itu yang belum bisa sholat, belum diajak wudhu ini bisa minimal masuk masjid nggak kotor ya orang-orang kampung itu kan Masya Allah kakinya itu kadang-kadang letek lepung itu Masya Allah eh, karena pertani diajak masuk masjid ayo ayo masuk masjid iki jenenge langgar ya iki langgar ya mbah ya langgar deket dengan sanggar kayak kan gitu karena kalau dengar tuh masjid, wah, masjid itu apa? Sanggar, makanya deket langgar, makanya diberitahu mbah-mbah sekalian, saudara-saudaraku, dulur, sholat itu bukan hanya boleh di sanggar, sembahyang itu juga boleh dilanggar. Wah seneng dia, wah ternyata sholat itu boleh dilanggar, itu. Akhirnya dia datang, loh langgar pelan-pelan sholat nah akhirnya kadang-kadang sholatnya cuma kena telu waktu nah, itu akhirnya apa mungkin walinya sudah pulang balik lagi nggak bisa yang diajari hanya sholat telu waktu dok akhirnya sampai sekarang dia gini sholat itu cuma tiga waktu karena sisanya belum diajarin belum terbiasa makanya di desa intinya dakwah wali itu masih perlu disempurnakan makanya dialognya Sunan Ampel sama Sunan uh, Kudus uh, sama juga dengan uh, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan sangat kental tradisia ya, dan sangat menjawani gitu. Jawani itu uh, apa, membumikan Islam di Jawa dan mengkristalkan Jawa ke Islam sehingga muncul Islam sinklitismo. Apa itu Islam sinkritisme? Tafsiran kebatinan dan kejawen Itu dikritik. Bukankah tradisi-tradisi ini akan menjadikan bid'ah di dalam agama? Katanya Sunan Kudus, enggak mbak, ya iya Mbah Tapi memang untuk saat ini perlu pendekatan. Ya, yeah? untuk saat ini tidak tidak mudah untuk merubah secara total mudah-mudahan nanti mbak ada generasi berikutnya yang bisa merubah ini semuanya loh berarti di sini beliau berharap ini nggak final ini nggak sempurna masih sangat masih sangat tunas mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa melanjutkan misi kita gitu makanya ketika kita dialog dengan eh, etininya, saudara kita Idrus Romli kita jelaskan bahwa hal-hal yang seperti ini harapannya wali songo itu kita yang rubah dan ini harusnya sudah waktunya kita oh zaman wali songo dulu udah berapa ratus tahun kan masuk kembali wali songo lagi maka harapan beliau mulai saat inilah ada perubahan-perubahan nah Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kebesarannya coba lihat aja. Di makamnya ditulis inilah makam Al-Maghfur yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran, coba bayangkan. Ada Pak pejabat yang dielulukan seperti ini. Karena memang sudah disetel Turki karena Turki dulu pada zaman Muhammad Fatih ingin menaklukkan Indonesia ingin menjadikan Indonesia itu langsung di bawah kekuasaan Turki karena sudah terkenal Pak. tolong Indonesia itu sudah terkenal sebelum Islam bahkan ada peta yang dibikin oleh salah seorang barat peta itu dibuat ya 350 sebelum masehi itu di situ sudah ada barus tapi belum ada Indonesia karena Indonesia itu baru disebut 68 itu baru dinamai Jawa Kemudian, dinamai Nusantara oleh Gajah Mada. Indonesia baru kemarin, Indonesia gitu ya. Jadi, Indonesia ini negara yang sangat muda. Makanya, apapun belum punya definisi ya. Yeah. Apapun belum ada yang kita bisa ciri khas. Contoh aja, ciri khas masjid Indonesia itu kayak apa? Ayo, masing-masing daerah punya ukuran sendiri. Karena apa? Beda dengan Cina yang sudah memang, apalagi Mesir. Ya. Apalagi Mesir, sudah. Apalagi India, sudah. Masya Allah, besar ya gitu. Nah, disebutkan sendi para sultan dan para menteri, penolong fakir miskin, subhanallah, yang atas, yang bawah, yang tengah kena semuanya, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal karena menjadi tumpuan banyak orang. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan keridaan-Nya. telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah ini tokoh dan inilah kalau ada Insya Allah bisa jadi pemimpin Indonesia bisa menjadikan apa namanya rakyat fakir miskin juga subhanallah yang pangeran yang menteri yang raja tunduk yang sultan tunduk ya makanya dikandidatkan oleh pemerintah Turki kalau Indonesia sudah di bawah pemerintahan kita maka dialah yang menjadi pimpinan walinya wali itu istilahnya penggak. makanya dulu zaman Umar kan wali waliyu al basro al apa Abu Abu Musa al Ashari kan gitu wali wali itu petugas yang ditetapkan oleh raja pusat, oleh khalifah pusat, untuk ditugaskan di situ. Makanya, ini juga sama wali songo. Kalau ada benar, ya, nah, di eh, loh, saya ini jadi bingung yang mana yang didahulukan. Ana perlu menyampaikan wali songo, ya. Hadis Nusalian, wali itu petugas tadi. 9 yang dikirim Turki untuk membenahi Jawa apalagi pasca perang para yang ancuran-ancuran Jawa hasil pertanian, hutan, rempah-rempah sudah tidak terkirim lagi ke Turki akhirnya dikirim orang 9 tadi berbagai macam ahlinya ada yang irigasi, ada yang itu tadi nah hadirin sekalian Wali Songo ini pertama kali yang menggulirkan adalah murid-muridnya Panji Notoroto ya? Sebetulnya wali itu lebih dari 20 Kenapa Songo? Karena yang 9 inilah dianggap bisa mewakili semua wali Dan hebat karena orang Jawanya Ini sudah ada anti Arab Nah di Nesalian perlu diketahui bahwa Wali Songo ini sebetulnya cerita pengambilan dari cerita wayang karena di dalam pewayangan itu dewa jagat noto, noto jagat jagat noto, ya, yeah itu ada sembilan ya karena pancer itu ada delapan yang paling tengah-tengahnya adalah itu sembilan jadinya maka masing-masing pancer ini ada walinya pancer utara Selatan, timur, barat, pojoknya empat, berapa delapan yang tengah satu, sehingga dibutuhkan. Kalau di dalam cerita Hindu, Budanya dewa sembilan itu adalah dewa paling menentukan, yaitu yang dikepalai oleh jagad noto. Kemudian, yang selanjutnya Islam, ya, ada begitu wali ini seperti pendeta ini, dewa yang memang menjaga bumi, makanya paku buminya adalah sembilan orang ini. ini sudah campur aduk antara cerita wayang sama kenyataannya. intinya saya lebih percaya wali itu tidak hanya sembilan karena dari sembilan itu semuanya ya dari sembilan ini yang kita coba eh, satu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat Sunan Giri, Sunan Kudus Sunan Muria, kemudian Sunan Gunung Jati dan Kalijogo. sembilan Mana sekarang ini <tuh> Syekh Alauddin, <tuh> Syekh Jamaluddin, Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro enggak ada. Syekh Maulana Malik Israil enggak ada. Bahkan eh, Sunan Geseng juga enggak masuk di sini. Sunan Geseng alias Pandanaran. Itu enggak masuk. Intinya Wali itu tidak hanya sembilan. Untuk awal lagi, di Bali tambah lagi berapa walinya? Oh, wali tujuh, <tuh> masya Allah, berarti berapa sembilan tambah tujuh? <tuh> Mudah, banyak. Dengan demikian, adik sekalian, nah sekarang saya ingin, setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka datanglah, dan itu atas permintaan. Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk dia menjadi penggantinya yaitu Rahmatullah atau Raden Rahmat. Nampak dari sisi Raden ada keturunan kerajaan. Karena dia adalah ponakannya istri Brawijaya. Ya, yang menikah dari putri Campa, dinikainya dan ini adalah adik ibunya sehingga datang dalam rangka silaturahmi dan mencoba untuk mengawali dakwah. Sehingga dia pamitan eh, sambil izin untuk minta dakwah di di, di bawah kekuasaannya dan diajak. Nah, Raden eh, Brawijaya pertama itu mengatakan sebetulnya saya tidak apa namanya keberatan menerima Islam. Dan saya yakin Islam itu bagus Cuma, nah ini persis seperti Heraklius Dia sudah tahu Islam itu bagus tapi nggak masuk Islam Karena ngiman kekuasaannya, takut rakyatnya Ini apa ya Pak? Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, nah ini baru sohay Sejak tadi ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar Masya Allah Cuman kalau makan nggak bisa nih Oke okay. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Sunan Ampel alias Rahmatullah disuruh untuk datang ke Ampel. Nah, itu diberilah tanah di sana. Rahmatullah, saya memang terus terang, sampai hari ini saya belum bisa masuk Islam. Mungkin kelak kemudian saya bisa masuk Islam, tapi kamu sekarang saya kasih tanah. Silahkan di sana untuk membuat pusat dakwah akhirnya didirikanlah pesantren Ampel. Nah cuman ceritanya ke sono itu mampir ke Kembang Kuning, katanya dikasih kipas itu ya. Maka di sanalah ketemu Mbah Kuni, eh, tokoh Kembang Kuning, sehingga di sanalah dibikin masjid. Sekarang sampai sekarang pun nama masjidnya bapak ya, Masjid Rahmat. karena dia istirahat di sana. Kemudian akhirnya melanjutkan sampai Ampel. Di sanalah dia memulai pertama niru Rasulullah bangun masjid. Nah, itu dimanapun pertama kali masjid. Sebelum apa-apa masjid dulu, pesantren dulu buka gitu. Dan ini bukan niru Sunan Niru Rasulullah pertama kali pembentukan masyarakat diawali dari masjid. Masjid dulu didirikan. Namun cerita rakyatnya inilah yang mitosnya. Jadi untuk menentukan bagian arsitek keblatnya diserahkan oleh Mbah Sun Haji Untuk kebersihan dan perawatan maintenance-nya diserahkan oleh Mbah Soleh Jadi Mbah Soleh ini maintenance masjid Semarang Mbah Sun Haji untuk menentukan e, arsitek bangunan Khususnya menentup, menetapkan arah keblat Sejak itulah dia di, dijadikan sebagai ahli keblat Untuk membangun masjid di sekitar daerah Surabaya sekitarnya Namun Pernah Mbah Sun Haji itu difitnah orang. Ah, Mbah Sun Haji itu keahliannya itu ngaspo. Ngaspo itu apa? Omong kosong. Itu keblatnya bisa meleset. Akhirnya dengar Mbah Sun Haji orang-orang yang meragukan itu dikumpulkan semua ke masjid Ampel. Kemudian Ampel itu di imamnya begini dibolongin. Maka dilihat dari situ langsung lihat Ka'bah. Sejak itulah dia juga disebut Sunan Bolong. Oh, Sunan Bolong. Coba hadirin sekalian Google aja kalah. Nah, itu kan, gitu. Padahal Google itu uh, apa namanya ditemukan berapa ratus-ratus tahun kemudian Mbah Sun Haji sudah bisa melihat langsung dari masjid Ampel Ka'bah kelihatan. Wah tuh gimana? Menurut kalian? Wah ya Mbah. Pokoknya sejak hari ini saya akui kehebatan Mbah untuk meletak apa namanya menetapkan arah kiblat. Wah, wow, sejak itu terkenal Mbah Sun Haji ahli arah kiblat nggak salah tapi banyak masjid miring semua sekarang salah kiblatnya ini menyelisih Mbah Sun Haji itu kekering Mbah Sun Haji itu nggak dirawat dengan baik ya, gitu -gitu. ini jelas mustahil Pak sehebat-hebatnya orang ya anehnya di dalam kisah lain itu ngambil daun pisang dilinting kemudian dikeker itu Masalah. Subhanallah. Oh, itu alat yang sudah dibeli 150 juta oleh Depak untuk melihat bulan aja kadang ketemu kadang enggak. Ini cuman lintingan daun pisang itu bisa lihat kabah gitu Nah, yang selanjutnya Mbak Soleh. Wah, Mbak Soleh ini ahli maintenance. Masjid itu selalu clean bersih. Nah, suatu ketika Mbah Soleh itu meninggal dunia Orang yang tukang rawat masjid yang sebersih ini itu nggak ada. Akhirnya Mbah Ampel mau sholat begini lagi mau sholat waduh ini masjid kumuh semua. Coba kalau Mbah Soleh masih hidup masjid nggak kayak begini. Eh tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Unjuk 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 Wah akhirnya wah nyampu masjid lagi. Nggak selang lama berapa bulan mati itu Mbah Soleh. Ya akhirnya apa? Mbah Hampel ngeluh lagi, waduh oh, ini coba Mbah Soleh kalau masih hidup masjid nggak mungkin hidup lagi sampai sembilan kali pak, coba so, bayangkan makanya di Ampel itu ada orang yang punya kuburan sembilan, siapa itu? ya Mbah Soleh anehnya pernah dibongkar bener, yang ada manusianya cuma satu dok ini nggak mungkin pak, anehnya sampai sekarang pun orang banyak mengirim kalau di sana lagi nyekar, lagi ziarah Ila hadrati as-sahib qabr atis'a al-fatihah kepada pemilik kuburan 9 al-fatihah dikirim padahal yang isi cuma satu to. Ini mirip seperti tindakan Umar. Pernah zaman Abu Musa al-As'ari ketika jadi gubernur di bawah wilayahnya ketemu kuburannya Daniel. Daniel itu salah satu nabi pada zaman nabi Bani Israel Akhirnya banyak orang yang mengkultuskan, sehingga Umar bin Khattab punya ide, ini kalau nanti dibiarkan kuburan ini bisa dikeramatkan. Akhirnya pada waktu malam hari dia bikin 13 lubang, 13 lubang sehingga saat malam hari nggak ada orang sama sekali kecuali beberapa orang yang telah ditetapkan oleh U Umar bin Khattab radhiyallahu an maka dikuburlah di salah satu 13 lubang itu. Semua dibikin kuburan semua. Sehingga orang mana ini ya kuburannya ini? 13 ini. Ini nomor sial ini kan gitu kalau orang cak Akhirnya setelah itu sudah nggak ketemu lagi. Makanya dengan sekalian sepakat para ulama kuburan yang mutafakun aleh jelasnya cuma satu yaitu Rasulullah yang mukhtalaf yaitu Ibrahim setelah itu enggak jelas makanya kalau ada klaim ini kuburan ini fulan kuburan Nabi ini Fulan termasuk kuburan Nabi Su'ib semuanya 90% diragukan yang mutafakun aleh Rasulullah jelas yang mukhtalaf masih ya apakah benar itu Ibrahim setelah itu enggak ada oleh karena itu Pengkultusan kuburan seperti ini sudah sejak lama tumbuh muncul di kalangan umat Islam. Nah, alin sekalian, Mbah hampel karyanya, masya Allah hebat. Kaderisasinya jadi semuanya, termasuk anaknya sendiri Sunan Bonang, ya, kemudian menantunya yang hebat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu nikah dalam satu hari dua, pak Itu. Dan semua wali itu poligami itu rata-rata istrinya tiga dua tiga dua empat, masya Allah makanya kalau ada yang nggak setuju poligami, wali songo itu salah semua berarti itu yang hebat sunan Giri itu menikah satu hari dalam satu hari dua kali putrinya sunan Giri dan juga putrinya sunan Ampel dinikah dalam satu hari itu tapi antum jangan tiru ya untuk mentum nggak sembodo kan gitu nah Hadirin sekalian, terperlu diketahui bahwa Sunan Ampel sama Sunan Giri ini kenapa setelah Sunan Ampel wafat kaderisasi pimpinan wali diserahkan kepada Sunan Giri? Karena Sunan Giri itu pinter baca kitab dan beberapa kitab-kitab Arab itu menguasai, terutama Sunan Bonang. Coba bayangkan hadirin sekalian. Di dalam kitab eh, prim eh, apa namanya? Eh, dokumen Kropak Firara itu merupakan suatu tulisan asli Sunan Bonang yang ada di Museum Ferrara Italia yang terbuat dari lontar atau rontal itu sama aja itu rujukannya sudah kitab-kitab Arab coba bayangkan dia ya terlepas dari di dalamnya itu terdapat penyimpangan di situ rujukannya hebat pak Kutul Golo terus kemudian eh ya ulimuddin. beberapa kitab Arab sudah menjadi rujukan Sunan Bonang berarti sudah kenal Arab ya yeah? dan kemungkinan besar dia di Arab cuma di sana ada cerita rakyat dongeng katanya Sunan Bonang pernah mau haji sama Sunan Kalijogo berenang subhanallah pak masya Allah itu berenang berenang dari laut Jawa sampai Mekah itu <laughs> udah deh anak jamin tenggelam di Selat Malaka tuh mati deh itu pak anehnya dan itu diceritakan Sunan Bonang itu haji eh, apa namanya da, ini mau renang itu Subhanallah itu ini sehingga kapal yang canggih pada zaman nah, ini Nabi nuh kemudian diperbaiki oleh kekuatan Sriwijaya Sriwijaya itu terkenal dengan maritimnya pak makanya perang dimanapun itu menang. Termasuk akhirnya Mataram diubrak abrik Mataram Hindu oleh Sriwijaya Karena kekuatan maritimnya hebat Nah kenapa Wali Songo nggak mencoba menggali ini kok malah renang Itu harusnya Wong Gajah Mada aja itu apa, -apa namanya eh uh, apa namanya lawatan uh, dagangan kapal itu sudah sampai Afrika kok. makanya orang-orang Jawa di Afrika itu banyak masih dan namanya masih Jawa dan bisa bahasa Jawa tapi Indonesia nggak bisa di Afrika itu aja turunan orang Jawa Dan jadi tokoh semua orang-orang yang pernah kerja di kedutaan Afrika itu faham itu orang Jawa itu Oleh karena itu ada yang salian hal-hal yang seperti inilah yang harus kita catat Nah yang lebih hebat santrinya bahwa santri anaknya sendiri Sunan Drajat anak-anaknya juga Sunan Bonang, menantunya Sunan Kalijoko, menantunya Sunan Gadi dan hampir seluruh santrinya nyebar ke seluruh Indonesia termasuk Sumatera cuman anehnya, nah kita mulai masuk cerita Sunan Giri Sunan Giri itu anak Syekh Maulana Ishak yang nikah dengan anak putri Belambangan Blamb ya? yaitu Dewi Sekardadu nah pada saat itu terjadi biasa, ya. Dia dakwah, kemudian setelah itu dia, apa namanya, ini ternyata Arabismenya ini terlalu nonjol. Kalau pada si mereka, pada Islam, cuman, ah, ini Arabnya terlalu kental. Kalau begini, Jawa bisa bubar, akhirnya patih, bajul, sengkoro, usul, tuan. Kalau ini anak tetap dipertahankan di Jawa, bisa merusak tatanan Jawa. Terus gimana, bunuh aja atau usir suruh pulang? Akhirnya, dipuluh pulang dalam keadaan dewi sekardadu hamil. Kemudian, setelah itu, setelah lahir, maka usul, wah ini, tuan, ini, kayaknya anaknya ini nggak jauh-jauh dari bapaknya. Ini bahaya juga. Ini harus dilenyapkan juga terus. Gimana ya, dibuang aja ke lautan, ya, jadi kayak cerita Nabi Musa. Akhirnya, dibikin kalau peti yang bagus diletakkan bayinya itu sunan kiri maka dilemparlah dibuang ke laut utara sampai eh, yang namanya apa ketimbul apa ngapung itu larinya ke Bali di Bali sini ada pelayaran ratu pinatih salah seorang janda kaya raya yang cantik nggak punya anak nubruk kapalnya itu wah uh, kaget apa nubruk karang Akhirnya setelah ditengok ternyata kutak. Setelah disuruh ambil ada bayi yang ganteng. Masya Allah. Wah ini ratu nanti bakal seneng. Udah nggak punya anak. Ini anak ganteng. Setelah ditunjukkan wah senengnya iram-iram. Akhirnya dijadikanlah anak bungut. Sampai akhirnya menginjak usia remaja. Maka dipondokkanlah ke pondoknya Sunan Ampel itu dipondokkan. Awalnya ini ibu, sang ibu angkat ini nggak nggak enggak tega karena anak satu-satunya ya Allah sedang lucu-lucunya. Namun alhamdulillahnya Sunan Giri punya karomah, kalau mau pulang Surabaya sama Gresik itu pantainya mendekat sendiri, tinggal melompat pulang sehingga kalau mau pulang pergi gampang akhirnya diikhlaskan sama ibunya untuk mondok karena kalau mau pulang itu tinggal lompat pantainya mengkerut sendiri coba pak bayangkan itu pantai mengerut nih cerita cerita seperti ini loh yang kita harus luruskan akhirnya tinggal lompat mau pulang kangen maknya ya lompat lagi nanti setelah lompat hmm, apa pantainya melebar lagi kembali ke tempat semula yaitu lu mau balik ke pesantren nyiut lagi gitu Masya Allah masya Allah nah hadirin sekalian mau Syekh eh, Sunan Giri ini dijuluki Mufti Jawa karena kewibawaannya dan ketegasannya terutama di dalam masalah menegakkan dakwah ala Alkitab wa sunnah dia itu sangat antipati dengan cara-cara dakwahnya Sunan Sunan Kalijogo dengan musik dengan wayang dan tegas sekali ter, 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 terutama terjadi perdebatan sama uh, gurunya Sunan Ampel dan ketika itu dia yang menopang mendorong iya mbak nggak benar itu mbak mau sok pertunjukan wayang kulit di masjid. Ini kan patung. Akhirnya Sunan Kalijogo merubah supaya nggak patung. Wayang itu nggak mirip manusia, cuman dikasih selembar matanya satu. Itu pun nggak mirip-mirip banget dengan bentuk manusia. Ya kan, antum kalau lihat wayang itu. Kalau wayang golek, wayang ini masih mirip manusia. Itu rekayasa Sunan Kalijogo supaya nggak mirip makhluk, supaya nggak mirip patung. Gitu. Tapi ya tetap ini apa namanya ngebentuk ya yeah. itu sehingga Sunan Am ketika Sunan Giri itu berdakwah makanya Subhanallah Jawa itu semakin icuruyuruyu semakin Islamnya itu bagus makanya Pak Islam pesisir itu lebih murni daripada Islam tengah apalagi yang Jawa Tengah sekitarnya karena pengaruh Hati Wijoyo bersama eh, yang nah, maksud Hadiwijoyo adalah Joko Tingkir bersama Sunan Kalijogo yang mengislamisasikan Jawa Tengah dengan Islam warnanya coraknya manunggaling kawolo gusti yaitu ajaran Siti Jenar beda dengan pantai utara karena ini pengaruh yang selalu membawa dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Ampel ke Giri makanya pada saat dikubur di masjid di kuburannya Sunan Giri awalnya kan di masjid anaknya marah-marah karena anaknya juga Masya Allah Islamnya tegas nggak bisa dipindah setelah meninggal dunia dipindah ke kuburan ke masjid lagi akhirnya cucunya pindah lagi disembunyikan di mana nggak ada tem nggak tahu itu pun hampir sampai sekarang Pak Diyakini bekas kuburannya Sunan Giri itu masih tetap kuburan Walaupun nggak ada, sinyalnya masih nyambung Emang HP Pak? Itu Jadi sinyalnya nyambung Itu Jadi kalau ngirim di sini sama nembus Ini ini ternyata diyakini juga di daerah eh, Di daerah India Pak Orang-orang muslim India itu Membuat kuburan-kuburan imitasi Syekh Abdul Qadir karena nggak bisa langsung ke Irak, jadi di sana dibikinkan kuburan-kuburan imitasi yang diyakini kuburan itu bisa kontak, nyambung, nyambung kontak, ada sinyalnya, ada nyambung batinnya Jadi orang-orang yang ingin nyekar, ingin ngasih berbagai macam, nggak usah kesana, langsung ke situ aja, cukup. Bahkan Nadaria, ya, sinyalnya Insya Allah nyampe. Itu, ini sama. Nah di Nusantara Sunan Kiri itu Paling banyak kultusnya, paling banyak cerita mistiknya. Yang nomor satu, pertemuan kontak batin Makrifat dengan Siti Jenar. Awalnya katanya, "Kenapa Siti Jenar itu hebat?" Karena pada saat Sunan Giri mengajarkan zikir, eh, "Apa namanya, eh, Makrifat?" Maka saat itu Syekh Siti Jenar mencuri dengan menjelma burung gagak. coba manusia jadi burung gagak. Dari situlah dia me mengambil berba berbagai macam petuah-petuah makrifatnya sehingga yang membuat dia itu sakti itu. Gila katanya, dia itu sakti karena memang sejak awal karena Siti Jenar ini disinyalir anaknya Resi, ya kemudian setelah dia masuk Islam dikutuk oleh bapaknya jadi cacing kemudian saat Sunan bonang mengadakan wejangan makrifat di perahu maka perahu ini bocor kemudian diambillah tanah tanah itu untuk nemplok supaya nggak bocor ternyata nyangkut tuh cacingnya nah dari situlah cacing itu dengar wejangannya Sunan Bonang yang akhirnya jadi lebih sakti sehingga saat itulah dia menjelma manusia Antum kira-kira percaya nggak Pak manusia dari cacing gitu ya? Itu manusia, ini aneh-aneh sama Karno keluar dari itu telinga tadi ini ini sama ya ini cacing. Nah yang lebih hebat lagi ada ya, di Sunan Kalijogo eh, Sunan Giri pernah diserang ya oleh oleh pasukan kerajaan Mojopahit habis-habisan ya Kemudian pada saat penyerangan itu malam hari Maka murid-murid sedang tidur dan gak mungkin perang Dia sedang nulis buku maka kolamnya itu dilempar jadi keris kolam munyeng Karena munyeng-munyeng itu Muati kabeh pak diserang itu ribuan itu Apalagi tengkarnya dengan begawan Minto Semeru. Antum tahu ya, begawan Minto Semeru. Dia seorang Buddha Hindu yang nantang adu kesaktian dengan Sunan Giri. Kalau kamu kalah masuk Hindu, kalau agak kalah masuk Islam. Wah itu kesaktian pertama kali Sunan eh Begawan Minto Semeru ngubur apa namanya dua ayam. Wah, ini kan mirip Nabi Ibrahim di atas gunung. Setelah itu tanpa diketahui oleh Sunan Giri apa yang dikubur. Ayo Sunan Giri tebak apa yang saya kubur. Katanya Sunan Giri yang kamu kubur adalah dua naga ular naga besar. Wah menang gue. Oh saya, saya tak kubur itu bebek kok. Itu kan gitu. Lo kan kamu nebak itu ular naga. Terus kalah udah. Ayo berdua terbang cuk langsung nyampe di atas pucuk gunung. Masya Allah. Itu. itu kan begitu kalau di film itu kan. Sup gitu langsung. Enggak ada menitan hitungannya langsung dibongkar tukup ini ternyata betul keluar ular naga besar nah begawan gimana kamu tunduk ikut atau masih adu tantangan kesaktian nah ini nggak apa-apa masih belum masih banyak aji yang harus kita keluarkan akhirnya di dia nah. lempar udeng udengnya begawan semayat itu oh, apa? oh tahu nggak udeng pak orang orang jawa itu kan suka bawa udeng kalau islamnya itu surban ya udengnya dilempar itu kecepatannya ngelebihin daripada Apollo weh itu ternyata Sunan Giri tidak kalah hebatnya jubahnya dibuka dilempar padahal ngelemparnya itu jauh setelah itu udeng ternyata bisa nyalip sit gitu kan gitu turunnya pun bon, bisa lebih dulu nah gimana begawan kamu kalah lagi ya ternyata ilmu kamu cemen gitu kan gitu wah oh, belum, ini masih belum wah, akhirnya dia ngelempar telur pak telur itu banyak sekali dilempar oleh begawan mitos semeru itu enggak bu, enggak enggak berantakan tetap turun Dan ketika saat turun ditunjuk begini bubar berantakan sama sunan giri akhirnya saat itu begawan mitos semeru takluk tunduk masuk islam bener enggak pak sampai ada lomba lempar coba, lempar udeng yang kecepatannya ngalahin pesawat ulang-alik gitu. Aduh, itu itu ada. Yang lebih hebat lagi, karena dendam kesumatnya orang-orang Majapahit sama Sunan Giri itu sampai mati, Pak. Itu pada waktu malam hari beberapa puluh utusan kerajaan Majapahit untuk membongkar itu kuburannya Sunan Giri. Kita challenge ini. Orang hidup nggak kena nggak pernah bisa kita kalahkan mati aja juga kita musuhin nggak apa-apa itu pokoknya kita itu pernah sekali-kali mata-mata membacokin dia akhirnya hadirin sekalian setelah itu kuburan mau dibongkar keluarlah tawon ribuan nyerang orang itu semuanya mati semuanya hal-hal yang seperti ini hadirin sekalian tidak akan mungkin terjadi kalau hikayat mitos rakyat nggak masuk. Dan inilah nanti yang sedang kita juga olah terus eh, penulisan buku Wali Songo saya saya sudah mem, apa, memulai merancang itu sejak tahun 2004 sampai sekarang belum kena-kena karena memang itu tadi eh, tidak mudah kalau nulis sejarah Arab pak dua tahun selesai karena apa jelas tanggalnya tahun peristiwanya tokoh-tokohnya sanatnya enak poini oh, sohain eh, di sini pak. Sohai enggaknya itu sulit, itu masya Allah. Yang soheh aja sulit, apalagi yang doain gitu, gitu. Itu yang berat. Makanya anak mohon didoakan bisa menyelesaikan. Okay. Nah, terus kemudian setelah pasca Sunan Giri, kekuatan wali songo sudah mulai melemah. Apalagi Sunan Kalijogo sudah menjadi senior. Wali-wali yang aliran putihah, mutiah yang putih sudah banyak wafat kemudian pengaruh Jawa dan tradisional serta ini ajaran Siti Jenar semakin kental apalagi kong kali kong antara Joko Tingkir dengan Sunan Kali Joko yang Joko Tingkir disinyalir adalah turunan Joko Tarub tadi yang dari anak lahir bidadari Masya Allah turunan bidadari berarti Pak ya itu menyatakan resmi agama Mataram Islam adalah agama Manunggaling Gusti. itu agama resmi apalagi setelah dikembangkan oleh Panji Notoroto Panji Notorono ini semacam guru spiritualnya kerajaan yang sangat piawai dan disinyalir dia itu eh, santri Solo ya namanya apa namanya daerah Bany Sari Sari gitu loh pak itu yang sekarang ada pesantrennya di sana itu namanya pesantren aduh lupa ada pesantren kuno itu di sana nama kiyainya Kasan Basri dan Kasan Baseri ini pernah ya maksudnya Al Hasanul Basri Basri maksudnya cuman lidah Jawa nggak bisa ngomong Al Hasanul Basri jadi Kasan, Beseri. <tuh> 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 gitu. Kasan <tuh> Basri itu Kasan Basri itu pernah dialog sama Darmogandul sama Gadolucu. Nah itu untuk dialog Darmogandul sama Gadolucu dengan Kasan Basri, insya Allah kita nanti kapan-kapan tablet lagi sekalian kita padukan dengan Siti Jenar, nah, Siti Jenar, nah sama sekalian Gadolucu itu kita. Nah sudah mulai terjadi pembumian Islam, apalagi Sunan Gajah. Sunan Kudus, Sunan Muria Yang semua hampir punya tembang Sinomnya, Micilnya, Dandang Kulonya ya? Dan mereka masuk lewat nyanyian itu semuanya dakwah, Sehingga semakin lama semakin jauh Apalagi pasca kemerdekaan eh, Pra kemerdekaan muncullah Islam-Islam reformis Ada Ki Ahmad Dahlan Kenapa mendirikan Muhammadiyah karena beliau sangat terkagum dengan lima Muhammad Ketika itu menjadi tokoh internasional Islam Muhammad Abdul Muhammad Jamaluddin Abawani Muhammad Rashid Ridho Terus kemudian Muhammad Sanusi Dan Muhammad Abdul Wahab Makanya Muhammadiyah Makanya kalau sekarang ada orang Muhammadiyah nggak tahu sejarah ini ya berarti jas merah jangan melupakan sejarah itu ya itu seperti itu makanya dakwahnya pun nggak jauh dari visi misi mereka ya, saya sendiri ketika Pak Ar Fakhrudin saat memberikan ceramah di Libya ketika itu masya Allah ya itu ahli sunnah salafi itu beliau bagaimana menjelaskan tentang sunnah tentang bid'ah masya Allah ya nah hadirin salian kemudian muncul Uh, yang sebelumnya sebetulnya Cokro Aminoto adalah tokoh Masya Allah Perlu diketahui setelah muncul VOC Maka Saman Hudi mendirikan SDI Namun SDI itu tidak lama karena VOC dibubarkan India Belanda mendirikan pemerintahan dan India Belanda itu uh, menguasai Indonesia 350 tahun loh Pak Masya Allah itu kalau nggak ikhlas dijajah nggak mungkin itu orang dijajah 350 tahun sampai betah itu nggak pulang-pulang itu kan itu saking ikhlasnya yang dijajah negara-negara lain itu nggak lama pak paling 30 tahun dong Indonesia 350 tahun itu menunjukkan apa ikhlas ya udahlah mendingan dijajah om buktinya juga amar rakyat sendiri lebih sengsara katanya gitu orang Indonesia punya prinsip itu Makanya awet, ah, mendingan begini, dibikin, dibikinin jembatan kuat-kuat, sampai sekarang nggak rusak, <laughs> <laughs> gitu kan gitu. Iya, ada kereta AB, udah awet. Nah, muncullah setelah itu Cokro Aminoto. Cokro Aminoto inilah pelahir anak bangsa berlian. Soekarno termasuk anak didiknya. Terus kemudian Ahmad Dahlan termasuk anak didiknya. Semuanya Ya, Kiha'cat dewan toro termasuk juga anak didiknya. ya Terus yang dari yang akhirnya menjadi menteri agama siapa, Pak? Nggak ngerti. Siapa? Siapa? Bukan, oh, itu Hamka mau kemarin. Bukan, eh? oh, itu mau kemarin. Ya, padahal nggak ngertinya ini. Jadi ada yang eh, Setelah itu, Soekarno menjadi wakil nasionalismonya. Akhirnya lahir, ya. Masuk Allah orang itu bisa satu pondok, satu pedepokan, tapi akhirnya. Nah, bukan uh, kalau uh, uh, semua agus salin semua ini, tapi ada yang satu yang akhirnya ini. Nah ini salian si putih akhirnya berubah menjadi masumi. Masumi pecah belah, akhirnya muncul partai. Masya Allah sampai puluhan. SI Merah akhirnya menjadi PKI ya yeah. diantaranya Musolini Musolini Masya Allah itu Musolin oh, itu bagus namanya Musolli ya. Yeah. Ja'far Nawawi Aidit DN Aidit Masya Allah tapi semua jadi PKI dan adanya salian perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan ini mereka menggagas bagaimana mengusir penjajah Makanya orang-orang yang berbasis aba'ah yang abangan tadi tradisional kalau kita bisa katakan sekarang mendirikan Nahdlatul Wathon. Orang Muti'ah masih mempertahankan SI yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1912. Berapa? 12, 12, 12. ya. Karena itu nyaingi berdirinya PKI. Ya. Walaupun PKI sudah ada tidak tahun 1910 cuman gejolaknya muncul nah nah dotul waton nah setelah India Belanda apa namanya terusir oleh Nippon maka mereka ini memfusi dalam satu uh, satu apa namanya ke kekuatan apa namanya apa pada nggak tahu ya nah akhirnya setelah terusir dan Nippon itu tidak lama cuman tiga tahun maka diiklankan satu apa namanya kemerdekaan yang akhirnya Belanda masuk lagi diusir terjadilah peperangan nah, akhirnya dari sekalian muncul NU NO merubah eh, Nahdlatul Watan menjadi Nahdlatul Ulama karena stressing musuh sudah gak ada maka perlu kebangkitan ulama dan prinsip Nahdoh ini eh, bagus sekali kalau kita lihat di ke kno dulunya Nahdlatul Ilmiah Nahdlatul Ani, semua cuman sekarang hampir sudah nggak ada lagi bahkan eh, Nahdlatul ulama di dalam buku ke -NO nya itu prinsip NU NO ada tujuh diantaranya adalah di situ disebutkan memperjuangkan Islam murni yaitu Islam yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah menurut tafsir empat madhab tapi kenapa sekarang warnanya seperti itu terjadi distorsi sama Muhammadiyah juga terjadi distorsi yang perjuangan awal sudah mulai berbelok, 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 dan itu ciri khas daripada perjalanan suatu organisasi. Rata-rata distorsi, berganti toko, berganti masa, berganti aja. Nah, akhirnya dengan sekalian muncullah tiga kekuatan besar: PKI, Muhammadiyah, NU. NO. Yang akhirnya pada saat perjalanan terjadi ledakan tiga kali. Tahun 12, tahun 48, puncaknya 62 1912 telah membuat suatu keonaran dan bahkan terjadi pertempuran sengit dan pembunuhan yang ada di Bondowoso kemudian pada tahun 48 juga terjadi gejolak puncaknya jenderal-jenderal itu puncaknya dan dia akan melakukan peralihan dan Soekarno ketika itu memang bisa di, disetir kenapa? sejak mulai dia menggagas Nasakom Nasionalis ada, komunis ada, Islam juga ada. Wah, wow. sehingga Soekarno tidak bisa menahan komunisnya. Gagasan bagus supaya ini tidak terjadi gejolak, maka dirangkul semua kayak Kertanegara. Jadi ternyata politik Soekarno Nasakom ini niru Kertanegara. Siwa, Buddha, Jawa dikumpulkan. Ternyata Soekarno tidak bisa melawan gerakan komunis yang begitu dasar pesat, sementara Islamnya lemah yang masuk ke Nasakom itu akhirnya terjadi kecula maka jenderal-jenderal muslim semua yang diklaim sebagai jenderal ijo dibunuh semua dengan harapan tinggal sisa si jenderal-jenderal merah maka PKI kekuat dengan cakra birawanya dan pada saat itu Soekarno juga sebentar lagi meninggal dunia maka kita yang akan ambil alih tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih merahmati kita dan bangsa ini tidak tercemar itu maka akhirnya Jenderal e, Soeharto mengambil alih semua itu dan bisa menyelamatkan dari pengisnya PKI dan Masya Allah kalau kita lihat bagaimana terjadi pembunuhan itu dan akhirnya sampai sekarang bisa bertahan dan mudah-mudahan Islam tetap ya yeah, ijuruyuruyo tak sengguh kemanten hanya cahangon cahangon penek no blimbingi kulu penek kanggo tombo toto to To Toto diro kumitir bedah ing pinggir Toto mono kanggo sembah mengkusuri Mumpung padang rembulani Mumpung jembar kalangane Nah itu mudah-mudahan ya dan, dan, seperti itu dan kita yang nerusin semua bawa bapak kita kalau enggak enggak mungkin dakwah tanpa estafet enggak mungkin dan Sunan Ampel sudah berharap harus ada estafet kitalah yang melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim Ampel kiri dan seterusnya demikian karena sudah pas jam setuju dan juga nggak ada pertanyaan karena memang sejarah itu nggak perlu ditanya karena sudah terjadi seperti itu apa yang ditanyain? maka juga waktu masalahnya Insya Allah pada pertemuan beberapa bulan atau tahun depan kita akan gagas Dua item yang penting yaitu Misteri Siti Jenar dan Ajaran Darmokandul dan Sertak Insya Insyaallah mudah-mudahan menjadi masukan buat kita yang uh, sekarang ini. Subhanakallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.